Hari ini, Kamis 12 April 2018, merupakan hari yang sangat bahagia bagi para anak-anak penderita kanker yang berada di rumah kita, rumah singgahan bagi para anak-anak penderita kanker yang sedang berobat di Banda Aceh di Jalan Masjid Tuha nomor 6 Simpang 7 Ule Karing. Mereka dikunjungi Bunda Baca Aceh Darwati Agani bersama TPPKK Aceh dan anak-anak dari Sekolah Pendidikan Usia Dini Jaropoma. Bersama Darwati juga ikut dua orang duta baca Aceh, Rahmayanti dan Amalia. Selain membawa oleh-oleh kepada anak-anak penderita kanker, Darwati sebagai bunda baca Aceh juga tidak lupa membawa berbagai buku bacaan untuk diserahkan kepada rumah kita. Darwati berharap buku-buku tersebut menjadi bacaan bagi para anak-anak penderita kanker saat berada di rumah singgahan tersebut. Darwati mengatakan kunjungan ke rumah tersebut bukan dalam rangka kegiatan apapun, tapi hanya ingin berbagi dan menjenguk mereka yang sedang menjalani perawatan. Dalam kesempatan tersebut, Darwati juga menyempatkan diri untuk menyapa Nurjannah, penderita polio berusia 17 tahun asal Tangse, yang terbaring di salah satu kamar. Nurjannah sudah menderita polio sejak berusia 5 tahun. Saat ini ia juga sedang menjalani perawatan. Ihsanul Amal, salah satu penderita leukemia, mengaku sangat senang dengan kedatangan Bunda Baca Aceh. Apalagi kedatangan Darwati tepat di hari ulang tahunnya yang ke-12. Bahkan Darwati tidak lupa membawa kue ulang tahun untuknya. Sementara itu, pendiri rumah kita, Nurjannah, mengatakan, rumah tersebut merupakan rumah singgahan sementara bagi anak-anak penderita kanker dari berbagai daerah yang membutuhkan penginapan saat datang berobat ke Banda Aceh. Di rumah tersebut, Nurjannah dibantu oleh beberapa relawan dari berbagai latar belakang seperti guru, mahasiswa, dan lain sebagainya.